mobil itu ada itu. Jadi penting kok. Keluarkan borgolnya, borgol. Sudah dia. Dari sana, sebelah sana. Sini, bawa kapet, sini. Bawa kapet. Kami Polres Bangkalan dalam hal ini Satreskrim dan Sabara memang mengamankan 10 orang ya di alun-alun di depan pendopo Kabupaten Bangkalan. Ya. Terkait apa dan? Kita amankan karena sebagian mereka juga membawa senjata tajam. Jumlah senjata tajamnya berapa? Kalau jumlahnya masih kita rinci ya, memang ada beberapa lah, lumayan banyak. Pendopo itu ada kegiatan klarifikasi, ya, tim fasilitasi Pilkades terhadap salah satu panitia Pilkades di salah satu desa. Vamos a ver.